Pesawat ini berawal dari tanggal 31 Mei 2024 di tempat anak yang terpadil. Kemudian dari ada ditemukan sebuah video yang menampakkan seorang anak dilakban oleh seorang pengasuh. Kemudian orang tua korban membuat laporan. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Sudah melakukan pemeriksaan saksi 5 orang, lebih kurang 5 orang. Kemudian kami sudah melakukan penyitaan terhadap handphone tersebut. Kasus sudah kami lakukan penyelidikan dan sudah kami letakkan tersangka. Saat ini satu orang, inisial WR. Tersangka ini pemilik atau gimana? Pemilik. Nanti kita dalami lagi apa motifnya, kemudian kami akan dalami lagi apakah ada pengembangan di tersangka lain. Untuk korban lain? Kami akan cek juga terkait masalah perizinan.